kami masuk dalam perjamuan kudus, mampukanlah kami mengucapkan pengakuan iman rasul. Bantulah kami Tuhan, apapun yang keluar dari hati dan pikiran kami bukan seperti yang dikatakan gereja-gereja, sekalipun berbeda perkataan ya Tuhan, tetapi tujuan pengakuan ini adalah sama. Lakukanlah kami oleh aku dalam mengatakan kita pengakuan iman. Silakan berdiri, kita masuk dalam perjamuan kudus. Silakan berdiri dan angkat tangan untuk siapa yang siap perjamuan kudus. Saudara harus menerima dia sebagai Tuhan dan Yesus selamat ini baru dilayakkan perjamuan kudus yang terakhir. Mari kita sama-sama mengatakan dengan sikapmu terserah, mengangkat tangan, pegang tangan, di dadamu terserah. Sesuka hati. Itu perkataan saya pengakuan iman. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Kepada Elohim Bapa. Pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku yang lahir dari darah Maria dan dikandung dari Roh Kudus, yang menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang lain, naik ke surga, turun di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dan aku datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, gereja yang satu, gereja Yesus Kristus sendiri. Aku percaya kebangkitan kami dan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Pengakuan iman ini Tuhan, aku ucapkan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatiku, dan mampukanlah aku melakukan itu dalam hidup. Terima kasih. Bagi saudara yang sudah pernah berjuang dari yang itu selama ini orang tua, orang yang sudah pernah berdua nggak usah berdua lagi. Sudah pernah engkau berdua secara pribadi, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sudah semua siap? Secara pribadi ya. Oke. Kalau sudah siap, kita masuk dalam perjamuan kudus. Cepat. Makan enak. Nah, sikap kita masuk ke zaman kudus.
jika engkau tidak memakan dagingku dan minum darahku, engkau tidak layak menjadi kerajaan, mewarisi kerajaan. Jika saudara mengikuti ini, bukanlah sekedar makan roti dan minum dari anggur ini, tetapi lakukanlah ini peringatan akan dia yang sudah engkau cabik-cabik tubuhnya, engkau yang sudah tumpahkan darahnya untuk penebusan dosamu. Pegang dulu angkat, pegang dulu. Lakukan ini dengan iman bahwa saudara sudah mencabik-cabik tubuhnya, lantas engkau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berikan satu sama saya. Mari kita angkat sambil berdoa. Kita angkat sambil kita berdoa. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, inilah tubuhmu, inilah tubuh yang aku sudah cabik-cabik. Tanda peringatan akan engkau yang sudah aku hukum padahal engkau tidak bersalah. Biarlah tubuhmu ini dan satu kesatuan kepada tubuh. Makanlah dan katakanlah Tuhan di dunia. Setelah Yesus membagikan roti kepada murid-muridnya, tanda manusia sudah memakan mereka tubuh. Dan ini yang kita lakukan tadi. Kemudian Yesus mengambil cawan yang berdua kali ya. Dan dia katakan, inilah anggur perjanjian, garam perjanjian yang engkau sudah tumpahkan demi keselamatan umat manusia. Jadi penebusan dosamu. Minumlah dan jadilah menjadi satu kesatuan kepada tubuhmu. Katakan dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus buat anugerah yang kau beri buat hari ini. Tuhan agarkan syukur bagimu. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh bahwa semoga Tuhan sediakan kepada kawanku jamuan kudus setelah sebelumnya engkau sudah terampuni dosamu, sebelumnya engkau sudah mengampuni orang yang bersalah kepadamu, sebelumnya engkau sudah mendengarkan firman yang hidup. Katakanlah kepada Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, ibadah kami sudah berlangsung dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.
kami merasakan kehadiran Tuhan. Kami bukan semata-mata kedagingan kami, tetapi Engkau sudah sucikan kami dari dosa dan pelanggaran kami, karena kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada-Mu. Dan kami sudah mengaku dosa dan minta pengampunan dosa kepada-Mu. Satu sama lain, sesama manusia, Tuhan, kami sudah saling mengampuni. Sekarang ini, Tuhan, kami sudah melakukan perjamuan kudus, memakan daging dan minum darah-Mu. Karena Engkau sendiri mengatakan kami akan tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga tanpa makan dan minum darah-Mu. Saat ini kami mengucap syukur, Tuhan, lewat lagu kami tadi. Biarlah ini berdia-dia dalam kehidupan kami lepas hari. Dalam perayaan Natal di tempat ini pada tanggal 25 Desember 2022. Tuhan, jadikan lagi memori yang indah bagi kami. Kami bisa melangsungkan perayaan Natal di sini. Kami bisa berjumpa khusus di tempat ini. Biarlah ini terjadi juga pada keluarga kami yang jauh mau datang. Biarlah ini terjadi juga kepada Kapolda Sumatera Utara dan kepada semua jajarannya, kepada orang-orang dalam sel ini. Biarlah Engkau memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami. Berkati mereka juga, ya Tuhan, keluarga kami yang jauh daripada kami, anak-anak kami, istri kami, saudara-saudara kami, orang tua. Biarlah Tuhan ini peringatan bagi kami. Kami akan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang kotor lagi, melakukan dosa dan pelanggaran kami. Tetapi kami mau melakukan dua buah, yaitu kasih sukacita dalam sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Ini yang kami lakukan untuk kami dalam hidup kami hari lepas hari. Dan kiranya kami melakukan buah-buah kedagingan, kemabukan, pesta pora, percampuran, dengki, semua yang ini Tuhan kami tinggal. Perbuatan kedagingan kami, Tuhan, ini tidak mau melakukan itu lagi. Termasuk untuk main judi, untuk menjual narkoba, untuk penipuan, untuk pencurian, dan semuanya, Tuhan. Apapun yang kami lakukan, mampukan kami tidak melakukan itu lagi, dan mampukan kami melakukan buah-buah roh itu, Tuhan. Sehingga kami menghasilkan buah yang matang, sehingga kami menghasilkan buah yang Tuhan sukai. Saat ini, Tuhan, kami akhiri bersama roh Tuhan ibadah ini. Biarlah Tuhan berlangsung untuk hari-hari mendatang. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan, saat ini kami rindu, Tuhan, berkat yang turun yang pernah Engkau turunkan kepada Abraham, Isa, dan Yakub. Berkat yang turun yang pernah Engkau turunkan kepada Musa, tatkala memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Berkat yang sama, Tuhan, berikanlah kepada kami, berikanlah kepada orang-orang yang semua kami doakan. Sama seperti kami saat ini. Berkat itu turun dan turun saat ini. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Elohim, Bapa di sorga, memberkati dan menaungi Engkau saat ini. Disinarilah Engkau dengan wajah-Nya yang kudus, sembari memberikan kasih karunia dan sukacita. Dan dihadapkanlah wajah-Nya yang mulia itu kepada-Mu, dan memberikan kesejahteraan dan kedamaian itu selama-lamanya, sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali. Bapa, terima kasih. Saya memberikan makanan ini bukan karena uang saya banyak, dan percayalah
Ini juga uang-uang orang yang membantu pelayanan saya. Berdoalah orang-orang yang memberikan uang ini. Orang yang rindu kami jumpai kepada kawan. Jadi bukan semata-mata ini dari uang saya, karena saya juga perlu uang transportasi kemana-mana. Inilah bentuk pelayanan saya. Apapun keadaannya ini, tanpa saya sebut namanya satu persatu, sebut saudara nanti mana, doakanlah orang yang memberikan dana pelayanan ke penjara-penjara. Amin. Mari kita berdoa untuk makan nanti. Terima kasih Tuhan, kami mau makan dan minum dari apa yang kami butuhkan secara manusiawi. Tuhan, kami tahu semuanya ini dari penentangan orang yang mengasihi orang yang dalam penjara. Bukan semata-mata ini uang hamba-Mu Tuhan. Dekatilah mereka yang memberikan dalam pelayanan ini, sehingga hamba-Mu bisa ke semua polres, ke semua polda, kemanapun Tuhan. Dan makanan yang sekecil ini Tuhan, jika Engkau berkati, menjadi kekuatan bagi mereka. Hamba tak berdaya Tuhan melakukan dari segi kemanusiaan. Karena itu Tuhan, jadikanlah makanan ini untuk menjadi saluran kasih dengan merayakan Natal. Hamba hadir kepada orang-orang di penjara ini. Kami tahu Tuhan banyak orang yang makan dan minum yang susah Tuhan. Berkati mereka-mereka yang dibawa ke orang jembatan. Berkati mereka yang gelandangan Tuhan. Berkati orang-orang yang luar asrama Tuhan. Berkati orang yang sakit, yang parah. Maka orang-orang dan pekerjaan. Termasuk hamba-hambamu Tuhan ke dalam negara ini. Ke desa-desa, bahkan ke hutan-hutan sekalipun. Biarlah Engkau buatkan mereka cukupkan segala makan dan minum. Seperti Engkau sudah menjadikan sebagai Tuhan yang menyediakan LG Red. Terima kasih Bapak, berkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan makan kawan. Dan ini boleh dibagi-bagi. Dan kepada kawan-kawan yang susah silakan satu lagi. Silakan sih, Pak. Kejahatan. Ya, ini kasih yang ada. Boleh silakan apa sudah saya ada Pak boleh Pak yang bukti saya oh ya boleh sambil makan ada Pak ini yang lihat YouTube-nya nanti setelah keluar dari penjara ya ini bagi-bagi ya ada YouTube saya di situ. Oh ini udah ini apa? Mana? Itu kantor saya juga di apa ini? Sambil makan, kalau saudara ini jadi pendeta seperti saya, kamu sarjana teologi sekarang, hubungi saya. Nanti WA nya ya. Kalau saudara perlu saya hubungi keluarganya silakan. Iya saya sih. Saya kira langsung saya asal dunia ini. Ada yang saya hubungi keluarganya silakan saya hubungi. Saya kasih waktu. Jadi Ada
ada yang masih hubungi keluarganya. Oh nanti. Oh aku juga deh nanti nomornya. Oh nanti di rumah. Kalau kemarin saya membagi-bagikan ke anak jalanan. Kamis. Kalau saya ada Kamis datang. Tapi di sini ya. Saya buat ini kan Kamis ya. Bagi kalian kesempatan ya. Jadi kita lihat ini kita mungkin berapa. Oh, nanti kan masih cukup lagi. Ya, rusak kan. Tanpa direncanakan pun nanti tidak mungkin. Ini juga ada rencana ini kan. Jadi apa sangkanya? Apa di posisi orang mobil sama berarti? Ya. Ya, itu dibagilah rotinya ya. Saya stop nih Pak Pendeta. Stop. Oh sudah.